Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zivan Prakusta ingin mempresentasikan cara menganalisis sebuah malware menggunakan resource hacker. Oke, untuk langkah pertama kita download dulu file virusnya tersebut menggunakan dos malware. Oke, kita beli trojan ya di sini. Trojan sample kita download dulu, dia secara otomatis akan terdownload ke dalam server apa? Dan otomatis akan terdownload ke dalam virtual machine kita. Nah, kita download dulu ya. Ini kita download, kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah terdownload, kita langsung menuju ke file download kita di sini. Nah, ini ya file download kita. Oke, kita akan ini kita delete dulu. Oke, karena di sini kita akan lakukan ekstrak. Kita ekstrak al, kita ekstrak di sini, lalu ekstrak, lalu kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita selesai folder ini, kita rename dulu supaya kita
Dan ada di dalam banyak dari kota ini.